Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Alvin Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tutorial bagaimana caranya memindahkan file atau foto ataupun video dari handphone ke USB atau flash disk ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu USB-nya ya teman-teman. Nah, ini USB-nya. Kemudian yang kedua, kalian harus menyiapkan satu buah ini ya, OTG, kabel OTG. Nah, seperti ini. Yang satu ini buat colokan ke USB atau flash disk, kemudian ini untuk ke HP ya, atau kabel data seperti casan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita langsung saja ya, teman-teman. Yang pertama, kita masukkan flash disk-nya atau USB-nya ke sini. Nah, seperti ini ya. Pastikan ini harus masuk. Kemudian yang ini kita colokin ke bagian HP ya, seperti kita ngecas saja bagaimana. Nah, kita masukkan, kita hidupkan dulu. Nah, nanti di sini akan ada tulisan seperti ini ya teman-teman, di notifikasi. Nah, seperti ini. Klik untuk mencabut atau sistem UI. Nah, di sini perangkat penyimpanan USB terhubung ya. Nah, mari kita langsung ke cara pemindahan. Jadi, kita buka pengelola file atau file manager. Kemudian kita cari mau foto, mau video, mau foto ataupun audio, ataupun dokumen yang lainnya ya, bisa kalian pindahkan ke USB. Nah, coba di sini saya akan memindahkan file ya. Nah, di sini kebetulan ini adalah file untuk upgrade set-top box matrix yang Apple ya, Apple merah. Nah, kita klik, kemudian pilih yang pindahkan. Nah, di sini ada pilihan penyimpanan ponsel atau ke USB. Nah, kita pilih ke yang USB ya. Nah, di sini ada gambar USB ya teman-teman, atau flash disk. Kita klik. Nah, kemudian di sini bisa kalian pindahkan ke mana saja ataupun buat folder baru ya. Nah, di sini kita coba pilih folder baru ya teman-teman. Klik folder baru. Nah, kita di sini coba diganti namanya saja ya, sesuai keinginan kalian. Nah, misalkan di sini saya akan menamai atau memberikan nama di sini set top box, karena ini adalah file dari untuk upgrade set-top box Apple merah ya. Nah, kemudian kita klik checklist. Nah, setelah itu kita coba klik lagi ya, yang filenya ini kan masih nol. Nah, kita pilih set-top box, kemudian pindahkan ke sini. Nah, kita klik pindahkan ke sini ya. Nah, maka di sini ada dipindahkan ke file set-top box. Nah, kita coba lihat ya teman-teman, di sini di bagian USB. Cari yang folder set-top box. Nah, ini ya. Sudah masuk satu item. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk memindahkan file dari HP ke USB dengan menggunakan kabel data OTG ya teman-teman. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman, seperti ini.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.